Hai Realme fans, kenalin gue Adi, gue sebagai project manager di Realme Indonesia. Kesibukan gue sehari-hari di Realme Indonesia, mulai dari meeting, dari pagi sampai malam, ketemu dengan tim internal, agency maupun vendor. Saat pandemi, gue yang tadinya full ke kantor, jadi sering kerja di rumah karena harus WFH. Jadinya banyak banget pengaruhnya pada pola hidup gue. Gue jadi kurang beraktivitas secara fisik, karena memang dari rumah terus dari pagi sampai malam. Terus pola makan gue yang sebelumnya WFH nggak teratur, jadi makin berantakan. Sering makan junk food, gorengan, pokoknya banyak banget godaan kalau lagi di rumah. Jadinya badan gue sering cepet capek, pegel, dan tidur pun nggak nyenyak. Karena memang sih, aktivitas fisik gue tuh kurang banget. Gara-gara itu, gue jadi ditantangin sama Mr. Parson buat ikutan Realme Watch S Fit Challenge. Tujuannya agar badan gue kembali fit dengan hidup lebih sehat, salah satunya adalah workout selama 7 hari bersama professional trainer. Dan gue juga ditemenin sama Realme Watch S sebagai gadget pendamping saat workout, karena memang banyak sekali fitur-fitur yang bisa bantu gue. Dengan fitur-fitur yang ada di Realme Watch S sebagai personal health assistant gue yakin bisa menjawab tantangan yang Mr. Marson berikan. Nah, bakal lebih seru lagi kalau kalian semua ikutan workout bareng gue. Halo Mas Purna. Oi, Mas Adi, apa kabar? Ya, baik, baik. Gimana, Mas? Nah, kemarin gue kan telepon tuh, cerita tentang ditantangin sama bos gue. Nah, itu kita mulai dari mana nih? Oke, pertama mungkin saya mengakses badannya dulu. Kita pengen tahu body fatnya berapa. Gini, terus masih oke lah, Mas ya? Oke lah, gak kelihatan juga sih berat badan segitu, siapa tahu body fatnya naik, tinggi kan? Okay. Kedua, mungkin saya pengen tahu level fitnessnya kayak gimana. Mungkin kita langsung timbang aja dulu. Boleh, deh, ya, baru ayo. Kita ke level fitnessnya kayak gimana ya. Ayo. Oke Mas, sekarang kita cek dulu berat badannya. Lepas Mas tadi boleh lepas sepatu sama kaos kakinya. Oke, Mas tadi boleh naik di situ. Oke, pegangin lurus ke depan. Oke, Mas tadi ini kita ketemu hasilnya nih. Jadi Mas Adi beratnya tadi 75 ya. Nah kita lihat lagi body fatnya sekarang 27,3%. Jadi Mas Adi ada kelebihan fatnya di dalam tubuhnya yang harus kita turunin. Berapa persen gitu. Lebihnya? Jadi lebih ini ada di 73. Normal sehatnya itu di 18 sampai di 20 itu deh. Masih sehatnya. 7%. 7% lagi kita harus bakar lemaknya. Gitu. Nama saya Purna, saya salah satu trainer Aldir Jakarta. Barusan kita melakukan asesmen dari badannya Mas Adi. Ketemu hasil di 27,4% body fatnya. Jadi kita harus turunin 7,4%-nya. Satu lagi asesmen yang belum kita lakukan sambil nunggu Mas Adi ganti baju. Nanti kita ke atas melakukan asesmen level fitness-nya. Jadi sejauh mana Mas Adi itu kuat ngikutin programnya. Oke, Mas Adi udah siap ya? Oke, mungkin cuma ada 3 gerakan di sini, Mas Adi. Saya pengen ngetesnya dari kardio, dari strength, dan dari core. Gitu ya, Mas ya? Saya pengen tahu kardionya, maksimal kardionya Mas Adi berapa sebelum kita masuk ke program kita ya. Oke, saya minta 30 detik Mas Adi boleh jumping jack, gerakannya kayak gini. Bisa ya? Oke, coba. 3, 2, go. Tadi gerakan yang kedua kita pengen tahu seberapa kuat otot core-nya Mas Adi. Oke Mas Adi, namanya kita akan lakukan plank semaksimalnya kuatnya Mas Adi berapa lama. Oke, yuk, posisinya ambil seperti situ ya, kakinya lurus ke depan, angkat perut masuk ke dalam, bokong squeeze kepalanya ya. Oke, sekuatnya Mas Adi berapa kuatnya. Bernafas, jangan pernah tahan nafas. Naikin sedikit lagi, naikin lagi, stop. Oke, kita lanjut ke gerakan ketiga. Masih posisi di bawah, berarti boleh duduk lagi.
Oke, kakinya lurusin ke depan. Oke. Boleh dirapetin. Oke, sekarang boleh pegang lutut, bisa? Bisa. Bisa ke depan lagi, mata kaki bisa? Mata kaki. Tulang kering bisa? Oke, kita di flexibility-nya kita dapat di sini. Hamstring dan lower back-nya terlalu kencang. Oke. Okay. Jadi kita udah tahu nih programnya ke depannya nanti 7 hari ke depan kita udah dapat. Nah, Mas Adi, kita baru selesai asesmennya nih. Ketahuan body Mas Adi bagian lower back sama hamstringnya kan agak kaku, ya kan? Nah, untuk program ke depannya kita lebih banyak ke mungkin ke kardio. Programnya ini bukan khusus buat Mas Adi juga sih. Buat umum juga bisa gitu. Jadi Realme fans bisa ikutan. Oh, bisa banget karena body fatnya yang harus kita turunin, jadi bisa ikut. Oke, okay, so guys, buat teman-teman Realme fans, kalian juga bisa ikutan join challenge ini karena Realme Indonesia dan Alder Jakarta akan bagi-bagi hadiah buat kalian semua. So I dare you to join this challenge. Realme, dare to live.